Halo Bray, balik lagi di channel gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan gua doain semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya juga keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya guys ya. Sekarang jam 2 lewat 40 guys. Seperti biasa gua mau OTW kuli dulu guys. Tempat kuli gua ada di Cilengsi guys. Guys, macet banget guys. Seperti biasa jam segini gua berangkat kerja. Sambil berangkat kerja ya, gua mau bagi-bagi tips buat kalian semua nih guys. Kali ini gua mau rekomendasikan kepada kalian isi bensin untuk motor kalian nih. Kebetulan motor gua nih ADV 160 ya guys ya. Kita pakai isi bensin di SPBU warna kuning ya guys ya. Gua nggak di endorse nih ya, cuma berbagi pengalaman aja. Kita isi bensin di Shell guys. Ya beda ya guys ya, kalau lu isi di pom bensin Shell. Tempat bensinnya sebelah deket Hotel Merbabu ya guys, di Bekasi guys. Kita sudah sampai di pom, kita isi bensin dulu guys. Oh, yang super 13.500 sudah turun guys dia. Sedangkan gua pakai P Power guys. Siang, Pak. Ya, siang. P Power. P Power berapa? 50.000 aja. 50.000. Ya. Ada membernya, Pak? Ada dong. Buat kalian Pak, kopi supernya Pak lagi promo. Apa? Kopi supernya. Kopi super. Waduh, enggak ini. Waktunya gua. 10.000 aja, Pak. Dia ukurannya 250 mili. 250 mili. Lumayan sebotol. Botol itu. Buat kalian, Pak, mau pembayarannya. Nanti aja lah. Oke. Oke, terima kasih. Ya. Oke, guys. Sudah selesai, kita jalan lagi, guys. Oh ya Bray, <tuh>
Kenapa gua rekomendasikan kepada kalian isi dari Pomsel ya guys ya? Karena kita dapat benefit juga guys. Tadi lihat kan ya, gua keluarin HP untuk bayar di kasir tadi ya guys ya. Bayar di kasir itu poin, dan poinnya itu bisa ditukerkan. Bukan hanya lu beli bensin aja guys ya, kalian beli ini juga. Beli apapun di tokonya itu dapat poin guys, dan poinnya itu bisa ditukar. Entah itu lo mau beli kopi, beli apa gitu, tergantung dari poin lo sendiri. Ada timbal balik lah guys, kita keluarin buat motor kita ya kan. Kita dapat juga gitu guys, poin. Dari segi kenapa gua pilih Shell V-Power ya, kenapa gak Super ya? Super sih menurut gua ya, dia setara dengan Pertamax ya guys ya. Kalau V-Power itu sama kayak Pertamax Turbo lah. Perbedaannya itu kalau pakai Shell tuh gua ngerasa ya, gua rasa digas dikit aja itu udah jambak gitu ya. Tapi kalau lo masalah irit atau tidaknya tergantung pemakaian lo sendiri ya. Cuacanya guys, mudah-mudahan nggak hujan nih. Ntar dulu hujannya, kalau udah sampai baru hujan nggak apa-apa. Tapi ya hujan itu rezeki ya guys ya. Hujan itu rezeki. Ya motor gue sih enak ini, apa kotor mulu, baru seminggu gua cuci. Mana hujan terus nih tiap hari guys. Kalau iritan mana, Pertamax, Pertalit atau apa ya, gua pribadi lebih pilih Shell ya guys ya. Waduh macet guys, situasi terkini guys, padat merayap guys, Bekasi guys. Biasalah jam segini mah mau berangkat kerja atau apa lah ya. Kalau dibilang baik lagi ya ke Shell V-Power, Super atau Repo, gue belum ini ya. Gue pernah sih nyobain ke Repo, dia irit juga tuh Repo, cuman benefitnya buat gua tuh nggak ada, beda dengan Shell. Gua isi bensin kan gua tiap hari, kita kan ya isi bensin tiap hari, tapi ada benefitnya buat kita, jadi ya gua beralih lah ke Super, ke Shell gitu guys. Tapi kalau membawa guys, tapi kalau Repo, Total dan lainnya ya, BP itu kan nggak ada benefitnya buat buat kita, nggak kayak Shell ya. Itu sih keunggulannya ya. Tapi kalau masalah irit, Repo irit tarikannya juga enak. Tergantung pemakaian juga sih guys. Gua aja nggak pernah sampai yang di grup kan sampai 42, 45 sampai.
kan Honda nggak klaimnya kan bisa sampai 45 ya Gus ya. Tapi di motor Adi Vivo ini nggak bisa sampai 45 guys. Paling mentok itu 38 guys. Karena gua gebet-gebet terus ya. Karena gua berangkat kerja. Jadi gebet-gebet terus. Guys, ini tebel banget guys. Udah asar guys, nanti kita sholatnya di pabrik aja, panggung. Oh guys, ini arah Bantar Gebang guys, macet banget guys. Jadi lu kalau isi di sel, lu harus download aplikasinya dulu guys, karena banyak keuntungan di elunya gitu guys. Waktu kemarin sih gua tepurin poin gua lumayan ya, 300 poin kalau nggak salah ya, 300 poin itu gua tuker dengan bensin P-Power itu 30.000 gitu guys, lumayan ya, tambahan ya, ya iya. Jadi gitu guys, kalau masalah kalian bilang irit atau enggaknya, kalau masalah irit mah relatif aja guys. Masalah irit. Kebetulan kan gua pakai PP itu sekitar 70 kiloan lah ya, 70 kilo lah. Gua pakai. Macetnya guys, udah kacau, bosen guys gua tiap hari kayak gini terus ya, tapi kita ibadah, untuk ibadah ya kita nikmati saja hidup ini ya guys. Gue pengen kalian komen nih guys, gua buat video apaan nih guys. Video apa nih, gua komen di bawah ya guys ya. Apa gua bikin video seputar YouTube, apa tips, apa perjalanan, atau apa nih guys. Dan ada kritik dan saran, silakan komen ya guys ya, untuk membangun channel gue ini guys. Perbedaan dari segi semuanya, bensin yang kita pakai, gue pribadi yang penting ada benefitnya buat gua pribadi gitu aja sih. Itu masing-masing kalian ya guys ya. Kalau gua rekomendasikan itu guys, sel, karena ada benefitnya di kita. Satu, keuntungannya kita tidak antri, nggak kayak plat merah ya. Kalau plat merah kita antrinya, itu sih keuntungannya yang pertama. Yang kedua, kita dapat benefitnya guys ya, berupa poin, dan poinnya itu kita bisa tukarkan, bisa isi bensin, bisa beli semua kecuali rokok ya guys ya, kecuali rokok. Apa lagi ini? Keuntungan yang ketiga, menurut gua mesin kita juga
karena pakai bensin yang berkualitas ya, sudah teruji ya kualitasnya, kualitasnya. Jadi mesin kita awet lah, apalagi ini karena motor baru ya guys ya, jadi kita harus rawat mumpung masih baru ya. Itu ya keuntungannya yang paling jelas sih, yang paling jelas mah itu tidak antri guys. Jadi lu kalau ngisi bensin di sel tuh lu harus turun guys, gitu, lu harus turun guys, dan bayarnya pun dikasih baru. Lu kasih apel lu untuk scan barcode guys untuk mendapatkan poinnya itu. Macet banget guys. Kalau kita nggak ambil tengah ya bisa kacau ini guys. Oh, ada ADP juga guys, dari tampilannya itu 150 guys. Pegu kalau nggak salah ya. Oke, aja guys ya, semoga bermanfaat buat kalian ya guys ya. Oke, gua mau fokus dulu nih di jalanan ya guys ya. Dan untuk kritik dan sarannya langsung komen aja guys, insyaallah gua balas guys. Kalian amit tadi buatin video kayak gimana, gua sambil belajar. Kalian bisa komen di bawah ya guys ya. Semoga bermanfaat apa yang gue sampaikan hari ini. Jangan lupa bahagia, jangan lupa berbuat baik, dan jangan lupa sayangi keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.